jumpa lagi di Banyugu Channel. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, kali ini gue mau nge-share pengalaman gue ketika datang ke toko ikan hias. Di sini tokonya agak spesial karena memang sudah beberapa kali diliput di media Indonesia. Dan memang tempatnya komplit banget untuk pilihan-pilihan kalian jika pengen membuat aquascape. Nah, seperti apa keseruan saya di video ini? Tonton sampai habis, dan seperti biasa jangan lupa untuk klik subscribe serta klik tombol loncengnya, dan bagikan ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Langsung saja ke intronya, yuk! Yo Mas Bro, selamat pagi. Sekarang gue lagi menuju nih ke dunia ikan ya. Langsung menuju ke sana sembari rekam pakai HP dan satu lagi tangannya untuk ngegas ya. Jadi abaikan kalau misalkan kameranya agak sedikit goyang-goyang gitu ya. Yang memang beginilah YouTuber kacang-kacang sendiri ya Bro ya. Nah, tempatnya sekarang gue lagi menuju ke Jalan Parang Kembang Raya nomor 17 Kelurahan Telogosari Kulon. Sebenarnya jalan kaki juga bisa, tapi butuh 30 menit pegang kamera sambil bawa barang-barang tuh cukup ribet tuh. Jadi gue pakai motor aja lah ke sana. Nah, nanti gue bakal review di mana tempatnya dan bagaimana bentukannya ya Bro ya. Akhirnya sampai juga Mas Bro, kita di dunia ikan hias. Nah, sekarang kebetulan nggak lebih dari jam 7.5 menit ini udah buka, langsung sama ownernya tuh udah ada. Kalau kalian lihat lokasinya itu kanan kirinya juga ada ruko-ruko, cuma pada masih tutup, sedangkan ruko ini tuh udah buka sendiri karena udah buka dari jam 7 ya. Dunia ikan ini di depannya ada SD Bro, jadi kalian bisa menandain untuk dunia ikan kalau mau kesini itu depan dari ruko ini langsung SD. Gue tadi nggak lihat sih SD apa, langsung fokus ke syutingnya aja Bro. Jadi ya sorry ya nggak bisa kasih tahu ke kalian SD-nya apa. Cuma kanan kirinya ini memang kayak perumahan sama ruko-ruko Bro. Jadi pada hari Sabtu ini pagi ini tuh cuacanya cerah dan nggak terlalu ramai Bro. Nah, karena ya balik lagi, gue datangnya ke panggilan. Ini aja karyawannya juga belum pada datang, langsung ownernya. Nah, di sini kalau kalian lihat, itu pas datang, yang kalian bakal tangkap adalah bahan-bahan aquascape komplit Bro. Karena ketika masuk, beberapa batu, terus tanaman-tanaman aquascape, kemudian kayak kayu-kayu senggani yang untuk bikin ini ya, bikin bonsai, itu langsung terpampang nyata Bro, langsung ada gitu, kalian masuk langsung ada. Jadi saran gue kalau mau cari bahan-bahan aquascape langsung aja kesini Bro, lengkap banget. Beberapa batu aquascape juga banyak Bro di sini Bro, mulai dari batu merapi kayak gitu-gitu, terus kemudian replika dari Sirio itu ada Bro di sini. Jadi kalian nggak usah takut untuk nggak ada gitu ya, di sini cukup komplit kok. Pasir Malang ada, yang mau dari harga kiloan maupun satu pack penuh gitu juga ada. Terus ikan-ikannya juga lengkap Bro, jadi cukuplah kalau kalian mau datang bikin settingnya dari awal sampai akhir tuh ada. Dan ownernya Bang Ihsan ini kebetulan sangat paham ya, karena memang bisnisnya dia sesuai informasi yang diberikan ke gue itu memang dari hobi Bro. Jadi nggak hanya jualan, tapi dia juga udah tahu lah untuk bikin aquascape, udah pengalaman untuk handling bikin aquascape. Jadi kalian bisa sambil belajar. Jadi kalau kalian nggak tahu terus pengen cari tahu sambil beli, kalian nggak salah untuk datang ke sini Bro.
Oke bro, kita sudah berada di akhir video ini. Nah, beberapa penggalan dari video sebelumnya itu memang gue sengaja tunjukin untuk memberitahu kalian bahwa beberapa barang yang identik dengan aquascape kalian bisa beli di sini ya. Mengenai budgetnya atau harganya kalian gak usah takut, sangat ekonomis ya, sangat bisa dibeli lah buat para pemula atau dengan budget yang terbatas. Dan Bang Ihsan bahkan bakal saranin kalian budget yang sesuai yang kalian miliki dan tanamannya apa itu bakal disaranin oleh beliau. Jadi seperti biasa, kalau kalian belum subscribe, subscribe channel ini. Jika dirasa banyak manfaatnya, share ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka butuh. Jangan lupa ya bro ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.